saya Ani Nur Hidayati, berasal dari SDN Geger 2 Bangkalan. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020 akan melakukan video praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Jember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, anak-anak? Baik. Alhamdulillah, ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. Gimana? Tetap semangat hari ini? Semangat. Yuk, kita sama-sama melakukan tepuk semangat agar pembelajaran pada hari ini semangat. Tepuk semangat. 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 Di masa pandemi ini, ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, Ahmad Novel, ada. Delatul Aulia, ada.
Ibu kembali. Anak-anak Ibu, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa, anak-anak? Macam-macam magnet, terus reklame. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet dan pengisian formulir. Kalian bisa buka halaman 25 di buku siswa kalian. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar kita selalu sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah membaca petunjuk dan teks, kalian mampu menerapkan petunjuk pengisian formulir dengan benar. Yang kedua, setelah membaca petunjuk dan teks, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan tersebut tentang sifat-sifat secara benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan, kalian mampu mempresentasikan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Di arena pameran negara-negara Asia, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata, yang salah satunya adalah cenderamata yang terbuat dari magnet. Ibu akan menampilkan gambar. Nah, ini ada beberapa cenderamata. Yang pertama, gambar cenderamata berwarna. Yang kedua, panas. Yang ketiga, panas badan dari cenderamata. Yang keempat, cenderamata berbentuk wayang. Yang kelima, cenderamata yang berbentuk perahu layar. Yang keenam, dari keenam cenderamata tersebut biasanya berbentuk souvenir. Apakah kalian pernah melihat cenderamata yang terbuat dari magnet? Pernah. Pernah di mana? Kulkas. Di pintu kulkas. Nah, Ibu membawa contoh mainan cenderamata yang terbuat dari magnet. Ini kalau ditempelkan di pintu kulkas akan menempel. Karena apa? Di belakangnya ini ada magnetnya. Untuk mengetahui sifat-sifat magnet, kalian bisa melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat magnet. Perhatikan alat, bahan, buduan, dan langkah-langkah percobaan sifat-sifat magnet. Kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa alat dan bahan percobaan tersebut, kan? Ya. Ibu akan membagikan LKPD. Kalian bisa
mendapatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Tolak menolak. Dapatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Lepet. Dapatkan magnet dengan penjepit kertas. Nempel. Dapatkan magnet dengan kertas. Tidak menempel. Dapatkan magnet dengan pensil. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan penitik. Menempel. Untuk kelompok 2, gimana praktiknya? Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Menempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan peniti. Menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen. Tidak menempel. Untuk kelompok 3. Yo. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nempel. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nempel. Tidak nempel. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil. Tidak menempel. Dekatkan magnet dengan peniti. Menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen. Tidak menempel. Apabila kalian sudah melakukan percobaan, isi LKPD-nya. Gimana? Sudah nggak, Nak? Sudah. Kalau sudah melakukan percobaan, Ibu minta kalian presentasikan. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 membacakan hasil percobaannya. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka tolak menolak. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka tarik menarik. Kesimpulan, magnet memiliki gaya tarik
2 memiliki 2 kutub. 3 bisa menarik benda yang terbuat dari besi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Kasih bertolak magnet. Tujuan mau mengidentifikasi sifat sifat magnet, alat dan bahan sebasang magnet untuk setiap kelompok. Langkah-langkah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, dekatkan kutub yang berbeda, dekatkan magnet dengan penjepit kertas, dekatkan magnet dengan pensil, dekatkan magnet dengan peniti, dekatkan magnet dengan pen. Hasil percobaan: mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Kesimpulan: yang bisa mengetahui bahwa magnet memiliki gaya tarik menarik memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senam atau menolak, kutub tidak senam tarik menarik memiliki gaya menembus benda tertentu. Magnet bisa menarik benda dari lokal. Pertanyaan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3, berikutlah. Percobaan dibuatkan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan sepasang magnet untuk setiap kelompok. Peniti, seperti kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pen. Hasil percobaan: mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet tidak saling menempel. 2. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet akan menempel. 3. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas akan menempel. 4. Mendekatkan magnet dengan kertas tidak menempel. 5. Mendekatkan magnet dengan pensil tidak menempel. 6. Mendekatkan magnet dengan peniti menempel. 7. Mendekatkan magnet dengan pen tidak menempel. Kesimpulan: magnet dapat menarik benda seperti besi dan logam, maka akan menempel. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari percobaan yang kalian lakukan dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat magnet, yang pertama memiliki gaya tarik, yang kedua memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama akan tolak menolak. Yang keempat, kutub tidak senama akan tarik menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kita tolong ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Magnet biasanya ada di piala, ada di trofi kan, diberikan kepada pemenang lomba-lomba. Untuk mengikuti lomba-lomba, kalian yang pertama kali harus mengisi formulir.
Tentu. Contoh formulir itu ada daftar riwayat hidup. Contohnya kayak gini. Ini daftar riwayat hidup. Yang kedua, pengiriman barang. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Yang ketiga, contoh perpus. Formulir perpustakaan. Yang keempat, wesel pos. Yang kelima, kartu pos. Yang keenam, formulir ujian sekolah. Akan menampilkan sebuah video. Kalian simak dengan baik-baik ya nak. Ini petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, anak-anak ibu, berikut bentuk formulir klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Kemudian, kamu perhatikan nama lengkap sampai dengan tanda tangan. Nah, inilah bentuk formulir yang akan kamu isi. Apabila kamu tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Nah, setelah penayangan video tersebut, ibu akan membagikan LKPD. Kalian ingat, pengisiannya itu harus menggunakan nama lengkap, harus menggunakan huruf besar, dan alamatnya ditulis secara lengkap. Jangan lupa mencantumkan kode pos. Tulis juga alamat sekolah dan juga kode pos sekolah. Dan tujuan kalian mengikuti klub pena ASEAN. Yang terakhir, tanda tangan dan juga nama lengkap. Jangan lupa nama, nomor absen dan kelasnya. Bisa diisi mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit.
Sudah, Nak. Kelompok untuk mengumpulkan LKPD kalian.